Bismillahirrahmanirrahim uh, Untuk menjawab pertanyaan bagaimana dengan melaksanakan korban secara patungan Kita kenali dulu bahwa Apa itu korban sebenarnya Dan syarat-syarat korban itu seperti apa Di dalam fikih memiliki pembahasan khusus Tentang bab udhiyah Tentang korban jadi udhiyah itu di sini diartikan ya mayud bahu minal ibil awil bakor awil ghanam awil maiz takaruban ilallah taala yaumil id jadi istilah udhiyah atau yang kita terjemahkan korban itu adalah menyembelih sesuatu yang berupa onta atau sapi atau kambing atau gibas kambing kacang atau kambing kibas semata-mata untuk bertakorub mendekatkan diri kepada Allah nah, itu pengertian kurban secara fikih nah kemudian tentunya apa hikmahnya daripada kurban tersebut nah, bahwa kurban itu merupakan satu ibadah hikmahnya kurban itu ibadah anal udhiyah ibadatun wa annama kullama qad yakunu min hikmatin wa faidatin tiba ba'da faidatul khudu' lil makna at jadi kurban itu menjalankan syariat agama perintah agama yang sumbernya dari Al-Qur'an atau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan prinsip ibadah ibadah ini hikmah pertama ketika melaksanakan kurban berarti ibad ibadah, ibadah. Tentunya ketika kita menjalankan ibadah, tata caranya, syarat-syaratnya, itu kan ada ketentuan tersendiri. Tentunya siapa saja sih yang diperintahkan untuk berkorban di situ. Oke, Yang mendapatkan perintah untuk korban itu ada buat orang Islam. Syaratnya korban itu Islam. Inamatusanu al-udhiyah fi hakiman wujiyat fi asyurut ataliyah. Jadi korban ada syarat-syaratnya. Pertama Islam. Jadi bagaimana kalau orang non Muslim? Ya dia tidak mendapatkan khitab, tidak mendapatkan perintah untuk korban. Kur Yang kedua al bulugh wal akal. Dia dewasa dan berak berakal. Nah, bagaimana kalau misalnya belum balik, belum dewasa? Ya kan? Ini belum dapat perintah untuk sunnah korban. kurban. Id man lam yakun akilan sakota anhu ataklif. Jadi orang yang belum balik, belum dewasa, gugur itu perintah. Entah perintah wajib atau perintah sun, sunnah. Nah. karena di sini bahwa kurban itu mempunyai hukum, ada hukumnya sunnah mu'akad. Hukumnya sunnah mu'akad. Ada nah, lagi mengatakan ada sunnah ain. Sunnatun ainin mu'akadatun. Sunnah ain itu ya wajib bagi sunnah bagi setiap individ, individu nah ini yang harus ketahankan bahwa kurban itu sunnah ain sunnah bagi individu individu makanya kalau nanti dilihat ada syarat-syaratnya kambing untuk satu orang sapi untuk tujuh orang individunya yang ditentukan nah ini di sini sunnah muak muakada tapi terkadang ya, ada juga menjadi wajib kapan korban itu wajib. Pertama, misal korban itu karena didasarkan atas dasar nazar, kita bernadar. Kalau saya misalkan bisa bayar hutang tahun ini, saya akan berkorban. Nah, korbannya ini wat? wajib. Itu tentang hukum korban. Kur nah, perintah sunnahnya itu tadi buat Muslim. Kemudian yang kedua tadi berakal dan sudah dewas dewasa. Nah, syarat yang ketiga itu al istitoah mampu ya. punya untuk membeli binatang korbannya, ya. punya harga untuk beli kambing atau punya harga untuk beli sapi itu namanya mam, mampu. Oke, nah maka kalau misalkan nggak punya ya nggak dapat perintah sunnah. Kemudian E, bagaimana keutamanya berkorban tadi? Ya, silakan semampunya dulu. Yang yang utama, kalau punya onta ya onta. Kemudian sapi, kemudian baru kam, kambing. Silakan. Tadi pertanyaan terkait dengan bagaimana kalau misalkan korban itu patungan, gitu nah, kan? Kan sunahnya sunah ain, ya sunnah ainun seperti kata fardu ain ada fardu ain ada sunnah ain kalau fardu ain kewajiban bagi setiap orang sunnah ain sunnahnya bagi setiap orang jadi kalau patungan ya nanti harus di atas namakan siapa yang akan dijadikan nama untuk ibadah korban jadi kalau misalkan bareng barangnya jatuhnya sedekah jatuhnya sedek sedekah ya kalau pahalanya untuk diperuntukannya bisa bisa saja silakan pahalanya mau disampaikan ke siapa sama kayak misalkan saya ini misalnya baca Quran ya kan baca Quran satu hataman yang baca saya kemudian saya pahalanya buat si A buat si B buat si C buat siapa silakan tapi amal itu yang berbuat siapa amalnya punya siapa amalnya saya yang beramal saya nah korban itu sunnah yang beramal sunnah melakukan sunnah korban ya saya saya menyampaikan pahalanya buat si A buat si B jadi masalah nah maka ini yang perlu ditekankan bahwa ketentuan hukum korban itu sunnah sunnah ain ya kemudian waktunya juga maka tadi dalam definisi tadi disembelinya pada hari Aid, hari rah, raya idul, ad, idul Adha dan hari Tas Nah, itu jadi kalau di menurut fikih kita bahwa nyembelih apa korban dengan barang-barang yaitu jadinya harus jelas siapa yang korbannya jadi lihat daripada status atau keberadaan binatang korbannya yang dikorbankannya kalau kambing berlaku untuk satu orang, onta, sapi atau kerbau bisa untuk tujuh, tujuh orang. Oke. Okay. Sementara itu yang untuk menjawab pertanyaan bagaimana korban itu bisa dilakukan secara patungan bareng-bareng. Tetap kalau mau korban jadi satu orang. Untuk pahalanya untuk bareng-bareng nggak -bareng, apa-apa. Siapa diperuntukkan. Oke, okay, terima kasih. dan manfaat.